Slovenia, kembali lagi. Kali ini hari Minggu, teman-teman, kita aku dan Pak Suami kita mau pergi mendaki. Kita akan mendaki dekat rumah, teman-teman. Jadi tempatnya bagus banget ya. Jadi aku mau nunjukin seperti apa jalan yang kita lalui untuk mendaki hari ini. So, ikutin video ini sampai akhir. Hari ini cerah sekali, teman-teman. Kita mau jalan ke sana. Aduh, yang bener aja nih lewat rawa-rawa. Ok, murbe, ti si murbe. Murbe. Raspberry. Raspberry. Iya, ada satu raspberry. Iya, Tuhan. Ini mau aku makan. Okay. Anotik. Raspberry. Enaknya. Aduh, begini. Lihat tuh. Raspberry-nya. Wow. Manis ya. Sama ini. Lain, teman-teman. Lain ya. Lihatlah ini. Gede-gede tuh. Besar-besar. Ya Tuhan, beruntung sekali aku lewat sini nemu raspberry. Teman-teman bisa lihat, ini tuh kacang walnut, teman-teman. Walnut tuh kayak gini bentuknya, tapi yang diambil tuh dalamnya ya. Wah, aku baru tahu ternyata seperti ini tuh. Wah, banyak sekali ini sebelah sini juga. Lebat sekali ini anggurnya. Ini kita sudah sampai di atas, teman-teman. Nah, ini tuh apa namanya? Pabrik anggurnya tuh di sini. Dan pemandangannya, teman-teman, bisa lihat dari atas ini. Wow. Lihatlah. Wow, bisa lihat pemandangan dari sini. Cantiknya.
Bro. Ini kita sudah mulai mau masuk ke hutan, teman-teman. Seberang sana. Lumayan ya. Kita nanti jalan itu sekitar pulang pergi ya. Pulang pergi sambil istirahat mungkin 4 jam. 4 jaman. Semangat. Biar badan sehat. Jadi sebentar lagi kita tuh akan lewat jalan sini. Ada apa? Kita lewat jalan sini, teman-teman. Ini apel hijau kayaknya ya. Kita sudah mulai masuk hutan, teman-teman, itu. Terus nanti kita juga mau lihat apakah ada jamur ya. Let's see if we can find guava or no here. Nih. Blackberry, oh, banyak sekali blackberry. Wih, tinggi banget ini. Apel. Kita bisa lihat apakah di sini juga ada jamur-jamuran, teman-teman. Ini ada pohon tumbang lagi. Jadi di hutan ini banyak sekali pohon-pohon tumbang. Tuh. Iya. Lihat tuh, pohonnya tumbang. Tumbang semua ini. 1, 2, 3, pohon tumbang. Ini sekarang kita melewati pedesaan, teman-teman. Itu ada di atas bukit ini ada rumah-rumah penduduk. Tuh. Ada rumah-rumahnya. Wah. Pemandangannya dari sini cantiknya. Kita bisa lihat gunung seberang sana, teman-teman. Tuh. Cantik sekali. Kapel nanti aku tunjukin ya. Nah, itu dia kapelnya. Kapel di atas bukit. Dan view belakangnya, teman-teman. Wah. Cantik banget. Ini sekarang aku sedang berada di depan kapel. Jadi di Slovenia itu banyak sekali kapel-kapel ya. Di banyak tempat itu banyak sekali kita temukan tempat kapel seperti ini, teman-teman. Dan di belakang sini. Pandangannya. Bisa lihat itu. Bukit-bukit. Thank you.
kita sedang berada di atas bukit, teman-teman. Di sekeliling kita ini bukit semua. Jadi di atas bukit ini ada rumah penduduk ya. Di bawah sana juga ada. Tuh bukitnya. Ini dia. Wild Grapesan ya. Bisa lihat. Banyak sekali nih. Tuh. Anggur liar, teman-teman. Wow. Banyak banget ini. Bentar-bentar tuh. Sebelah sana juga. Ih, semua ini. Ada peach juga. Ada buah peachnya juga. Oh ya? Ih, tanahnya dijual. You wanna buy? Yeah. Ih, beautiful view will be there. Ya. Ih, rumahnya dijual tuh. Bisa menghubungi nomor. Ada salib, jadi udah umum ya kalau di Slovenia itu di setiap persimpangan, pertigaan itu ada salib gini, teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut ke sana. Lewat kebun orang ya. Banyak banget ini buah apel. Apel semua ini. Banyak sekali apanya. Ini buah peach. Buah peach. Kita mau istirahat dulu, teman-teman. Mau minum sama makan coklat. Itu ada tempat duduk di depan rumah orang. Pemandangan dari depan tempat kita istirahat. Kita lagi istirahat, teman-teman. Makan coklat, ini coklatnya dalamnya. Ada kayak bipang nasi gitu ya, beras. View-nya. Bukit-bukit. Ini kita mau melanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Perjalanan masih panjang. Turun. Tapi view-nya tuh, itu tempat yang biasa kita main ski di sana, teman-teman. Lanjut. Ini kita banyak itu blackberry ini, lo sakit kali lo ini buku-buku mama guys. Beautiful. They building some home there. Yeah. Ada yang mau rumah. So beautiful here.
lewati padang rumput ini. Ini kayaknya kalau naik motor bisa jatuh aku ya. Jalannya kerikil. Tuh yang bangun rumah sebelah sana. Tuh pemandangannya, bu. Is for ski or something ini. Ada yang bangun kabin. Ini like weekend ya. I think. Ya. Yeah. Ada yang bangun kabin. Atau untuk itu ya kebun ya. I don't know. We gotta going down. Okay. Ini kita mau lihat di atas sana ada apa, karena Pak Suami juga belum pernah naik ke atas. Tapi nanti kita turun ke sana, jalan sana. Let's see what is there. Ah ya, we can going down. Ini dijual lagi tanahnya. Hah? It's already sold. Already sold. Where? Oh iya, there's the route ya. Down ya. Di close ya. Turun, kita mau ke jalan yang situ teman-teman. Kita udah nggak jauh lagi, kita mau sampai. Itu yang sebelah sana itu tanahnya dijual teman-teman. Ada berapa tanah tadi dia? Ada 4 yang dijual. Yang 3 sudah laku, terus 1 yang belum laku. Yang mau beli dapat pemandangan padang rumput dan bukit, indah sekali di sini. Turun. Ini kita mau turun ke jalan. Ini kita sudah sampai di jalannya. Tuh. Awalnya tuh jalannya tuh dari situ teman-teman, ada jalan, tapi gara-gara dibangun ya. Tuh ada yang bangun kabin itu. Ditutup jalannya. Mungkin lewat sini ya. I don't know. Oke. Ih, ada ayam. Iya. Beautiful. Eh, ayam ngapain dia di atas itu? Wah. Ini bebek kan nih? Like we have, but it's a small one. For what is it? Tek 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 tek. Ah, ih, camper fun today. Yeah. Iya, ini ada motor banyak sekali di sini. Mobil. Tapi ya Tuhan, rumahnya nggak dirawat lah itu. Ini juga ada Mercedes. Lihatlah dalamnya. Ya Tuhan, ada dalamnya teman-teman. Sampai tumbuh. Look, the plant is grow inside. Tuh. Aduh, pisau. Tumbuh lah di sana. Aduh. Sebelah sana juga ada rumah terbengkalai, teman-teman.
Ini kita sudah mau hampir sampai di bawah. Nah, sebelah sini juga ada rumah-rumah teman-teman. Ini udah mulai turun, sudah mulai banyak rumah. Ini juga where we go order. We can go. No more. Let's see. That's behind. We can go. Yeah. Aduh. Okay. Melihatnya apelnya. Apel hijau, tapi masih kecil. Kita mau lewat jalan ini. Di pinggir ini. Yeah, this is road. Kita sudah mau sampai. Ya, akhirnya. Okay, I will make it. Okay, teman-teman, kita sudah sampai di bawah. Tuh. Jalan raya sebelah sana. Jadi, demikianlah video kita mendaki hari ini, teman-teman. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sudah support. See you to the next video, teman-teman. Dadah.